Sumber mata air penawar yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai ramai dikunjungi warga saat bulan Ramadan. Konon, air yang mengalir dari sumber di perbukitan itu diyakini dapat menjadi penawar bahkan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Airnya yang jernih dan segar membuat masyarakat sekitar hingga para pengunjung lintas daerah berlomba-lomba membawa wadah penampung air untuk diminum setiap hari. Sebab kesegaran air penawar konon dengan sejuta khasiat yang diyakini menjadi alasan warga untuk menyimpannya sebagai bekal buka puasa dan sahur. Seperti yang diungkapkan Cumali, salah satu pengunjung sumber mata air penawar. Menurutnya, dengan dibandingkan air penawar dengan air di tempat lain, memang berbeda. Terlebih, menjelang bulan puasa, dia lebih suka meminum air itu saat waktu buka puasa maupun sahur. Pak Jumali sering ngambil air di sini? Iya, sering sekali, Mbak. Pokoknya habis ngambil terus. Gimana? Tujuannya ngambil air ini apa sih, Pak? Ya, satu kan gratis, Mas. Kedua, memang kualitasnya bagus memang airnya. Tidak berlumut, meskipun lama itu, meskipun 2 minggu itu tidak apa-apa gitu. Sementara juru kunci sumber mata air penawar, Mustafa menyatakan, lokasi sumber mata air itu selalu ramai saat bulan Ramadan, sebab warga banyak yang membawa pulang air tersebut untuk berbuka puasa maupun sahur. Mustafa menjelaskan asal-muasal sumber mata air penawar ini dimulai dari cerita ratusan tahun silam. Awalnya ada 3 orang murid asal Pulau Madura yang telah lama mengidap penyakit, selanjutnya diperintahkan gurunya untuk mencari sendiri obat penyakitnya yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Namun tak semuanya memegang teguh aran gurunya, 2 orang murid lebih memilih pulang ke Madura dan tidak melanjutkan perjalanan mencari mata air penawar. Tapi satu dari mereka bersikukuh tetap mencari sampai menemukan sumber mata air yang terpancar di sebuah perbukitan dekat dengan pesisir pantai. Memang benar, lokasi sumber mata air penawar hanya kisaran 3 km dari bibir pantai di Desa Ketapang. Jika sebagian besar air dekat pesisir masih terasa payau, tapi tidak untuk air sumber air tersebut. Rasanya sangat segar jika diteguk. Selain itu, saat ditaruh di sebuah wadah pasti menyisakan embun di bagian luarnya. Alhamdulillah, dengan adanya air penawar ini, air ini bermanfaat buat orang banyak. Dan bantuan orang banyak itu berguna buat di sini, salah satunya bisa membangun masjid di sini. Jadi setiap hari masyarakat berbondong-bondong mungkin merasa cocok dengan air ini. Alhamdulillah tidak ada henti-hentinya selama 20 jam, bukan 24 tapi 20 jam. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Semakin banyak orang ambil air, semakin banyak manfaatnya di sini. Selain mengambil air untuk diminum, tak jarang juga pengunjung memilih berendam di mata air penawar. Tujuannya untuk menyehatkan badan. Tidak ada tarif khusus untuk mengambil air dan mandi di mata air penawar itu. Namun di tengah lokasi telah disediakan kotak amal bagi siapapun yang ingin menyisihkan rezekinya. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.